Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Darul Aman di Alustar Kedah untuk kita menyaksikan Liga Super Malaysia 2022. Aksi minggu terakhir, minggu ke-22 di antara Kedah Darul Aman dan juga Terengganu. Perlawanan yang cukup menarik akan dapat kita saksikan. Perlawanan penentuan di antara Kedah dan juga Terengganu. Simbolik pemulaan separuh masa pertama. Bola perlawanan ataupun match pun dibawa oleh Zamri bin Zainal, wakil ataupun seorang postman kanan yang berusia 22 tahun di Alustar, dari Pos Malaysia Alustar. Terima kasih kepada Pos Malaysia sebagai rakan strategik yang kedua-duanya berada dalam cerita yang cukup berbeza dalam beberapa peluang terakhir. Peluang yang baik, Faisal Alam. Oh, cukup lincah memperdaya pertahanan Kedah. Wujur jaya diselamatkan oleh Ilham. Bukan yang maksa dilakukan oleh Ilham. Kedah diberikan asakan di minit pertama oleh Terengganu melalui Faisal Halim. Semerawat percaya untuk bukan antara kepada Mahmud Amari. Faisal Halim telah berlaku kelarian. Luang untuk Faisal Halim, tolakan yang berjaya dari Faisal Halim. Gerakan yang dimulakan oleh Faisal Halim. Dan dia melengkapkan dengan jaringan pembukaan buat Terengganu. Seawal minit yang keempat, Terengganu sudah pun berada di harapan melalui Faisal Halim. Percubaan kedua dari Faisal Halim. Cuba pertama diselamatkan oleh Ilham pada minit pertama. Dan minit keempat, dia memastikan jaringan pertama untuk Terengganu. Dan juga jaringan peribadi yang keenam buat Faisal Halim pada musim ini dalam kempen Liga Super. Berhadapan dengan Amirul Azhar. Masih lagi Faisal untuk Gipre. Percubaan si Tambe. Gipre. Ho. Dua peluang sebenarnya. Asakan demi asakan dilakukan oleh Terengganu. Kita lihat dari Faisal Halim di sini. Gipre membuka kepada si Tambe. Satu lagi peluang dan akhirnya Jaja Gipre memastikan jaringan kedua untuk Terengganu. Mereka menyerang berhabis-habisan, tidak kena arti mengalah. Namun Gipre menghormati bekas pasukan lamanya, dia tidak meraihkan jaringan ini. Jaringan kedua untuk Terengganu dan jaringan peribadi ke-14 untuk JJ Gipre pada musim ini. Permulaan yang cukup gemilang bagi Terengganu di separuh masa yang pertama. Kita lihat tersusun teratur sistematik. Man of art. Assist yang keempat musim ini. Syazwan Zainud. Azrin. Si Marcel cuba melakukan turning. Sandrawan. Cubaan dari Sandrawan. Sasa di sebelah kiri gawang Terengganu. Dia tidak memiliki banyak pilihan. Si Marcel. Wah, baik untuk Mahmud Abadi. Peluang untuk Mahmud Abadi mencari ruang. Agak lewat, dia melepaskan sepakan. Terlepas peluang terbaik bagi Kedah untuk mendapatkan jaringan pertama pada malam ini. Kita lihat di sini bagaimana dia bijak untuk memperdaya Syahrul Nizam. Namun di saat ini, agak lewat melepaskan sepakan. Suhaimi juga bijak untuk menutup ruang. Sandrawat, taran tinggi mencari Mahmud Amardi. Syazwan Zainal datang membantu. Selagi Syazwan cari ruang untuk melakukan percubaan dari Syazwan. Dihadang dengan cukup baik oleh Alif Zakaria. Untuk sekadar sepakan penjuru bagi Kedah yang kembali memberikan cabaran. Bagi Fapo, tandukan. Oh, tersasar dari Pape Diakite. Satu
kedudukan yang cukup baik bagi Terengganu menang bahagian ringan. Namun sayang sekali tandukan dari Papeda kita tersasar sedikit. Bagaimana Papeda berjaya melepasi kawalan pertahanan Kedah. Berjaya melakukan tandukan. Dan kepada Habib. Terus mencari kipri Faizal Alim. Luang untuk Faizal Alim. Oh, diselamatkan oleh Ilham. Terlepas peluang Faizal untuk menambah jaringan. Terlihat peluang yang dimiliki. Akan yang baik. Faizal Alim untuk kipri. Jaja kipri. Memastikan malam yang cukup gemilang bagi Terengganu di Darul Aman. Jaringan ketiga untuk Terengganu mengesahkan mungkin sebelah kaki ketika ini mereka akan berada di Piala AFC musim hadapan. Kipre memastikan jaringan pribadi yang ke-13-nya musim ini. Rawat terjauh kepada Syamuddin. Fayad Wali Syamuddin lakukan hantaran ke tengah. Dan ada tandukan dari Mahmud Al-Mahdi. Sayang tandukannya tidak tepat. Bukan yang menyaksikan serba tidak kena, tidak menjadi bagi Kedah. Pas pula Semarsel. Mahmud Al-Mahdi kembali kepada Dasi Masai. Peluang untuk Dasi Masai. Akhirnya Kedah berjaya untuk mendapatkan jaringan pertama mereka di penghujung separuh masa yang kedua ini. Dasi Masai menghasilkan jaringan pertamanya musim ini pada perlawanan terakhir Liga Super 2022. Si Marcel, kita lihat bagaimana dia berjaya untuk melepasi kawalan pertahanan Terengganu. Dan satu jaringan yang mudah dilakukan oleh Si Marcel. Mahmud Al-Mahdi melihat kedudukan Si Marcel yang tidak dikawal. Terus melakukan percubaan yang tak berjaya diselamatkan oleh Suhaimi. Namun sepakan percuma diberikan pada Kedah. Dan itu habisnya panjang menyaksikan Terengganu Cup Piala AFC musim hadapan selepas berjaya untuk menamatkan persaingan mereka di tempat kedua Liga Super 2022. Kemenangan malam ini menewaskan Kedah 3-1, membolehkan mereka meminta Sabah untuk berada di kukan yang kedua sekaligus melayakkan diri ke Piala AFC 2023. Jadi tamat perlawanan di Stadium Darul Aman dan kesudahan dengan Kedah Darul Aman 1, Terengganu 3.